Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Pada sore hari ini kita sudah ditemani oleh ibu-ibu cantik dari Bontang, dari Ibu Ayu dari SMP 3 Bontang dan juga Ibu Erni dari SMPN 1 Bontang. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu yang dari Kalimantan terutama dari Bontang, ayo kita kasih dukungan buat Bu Ayu dan Ibu Erni. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bareng tentang pembelajaran mandiri oleh siswa dengan kuisis. Nah, Bapak Ibu selama ini yang taunya kuisis itu buat bikin kuis terpadu, yang dipandu. Jadi Bapak Ibu memandu, terus anak-anak main bareng. Nah, ternyata kuisis itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran mandiri. Nah, caranya gimana? Kita akan ulas bareng, kita akan kupas bareng dengan Ibu Ayu dan Ibu Hermi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ayo diajak dulu teman-temannya, rekan-rekannya, MGMP-nya, semua yang Bapak Ibu kenal, supaya kita bisa berbagi cerita bareng, kita bisa belajar bareng sore hari ini bersama Ibu Ayu dan Bu Hermi. Nah, teman-teman yang baru pertama kali join di Indonesia Edu Webinar sore hari ini, Indonesia Edu Webinar itu apa sih? Nah, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan kalian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Google for Education, Revo, dan Google Educator Group Indonesia. Nah, acara ini juga berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga dan institusi yang bisa Bapak Ibu lihat logonya di sini. Dan juga didukung oleh teman-teman yang tak pernah lelah mengabarkan kegiatan Indonesia Edu Webinar di kanal komunikasi mereka. Sehingga barangkali Bapak Ibu yang malam hari ini join di live stream kita malam hari ini dapat kabar dari teman-teman kita yang di sini. Nah, nanti Bapak Ibu selama acara silahkan langsung tulis di live chat kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau justru mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, boleh banget. Langsung tulis saja di live chat. Lalu kalau Bapak Ibu nggak sempat nonton, bisa ditonton lagi nanti siaran ulangnya di channel YouTube Revo Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, nah, saya ingatkan lagi kalau sesi kita malam hari ini, sesi kita sore hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu, jangan ragu bagikan di kanal sosial media Bapak Ibu dan jangan lupa tag kami di @revoindonesia. Bapak Ibu bisa join juga grup kami, grup Facebook kami di grup Pendidik Abad 21 di bit.ly/grup-pendidik-abad-21. Dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan update kegiatan terbaru kami di gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang mari kita sambut Ibu Ayu dan Ibu Hermi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, apa kabar nih Ibu Ayu, Bu Hermi? Alhamdulillah, baik. Oke, ya ini boleh-boleh kita kenalan-kenalan dulu nih, siapa nih yang pertama? Oke, saya dulu kali ya. Yang tua kayaknya. Oke, Mas Ardi, saya Ibu Rahayu, Ibu Novita, dan saya mengajar di SMP Negeri 3 Bontang di Tanjung Laut Indah. Halo anak SMP 3 yang sekarang sedang nonton Bu Ayu. Bu Ayu ngajar bahasa Indonesia. Terima kasih Mas Ardi. Oke, siap. Terima kasih Bu Ayu. Ini barangkali ada murid-muridnya Bu Ayu. Oke, Bu Hermi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Revo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hermi Syafrudin. Sama seperti Bu Rahayu Novita, saya juga mengajar bahasa Indonesia. Kali ini tugas mengajarnya di SMP Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Udah kayak Putri Indonesia belum sih? Iya, baik. Biasanya beberapa teman-teman saya yang guru bahasa Indonesia dan cara itu jadi guru favorit ini. Jadi, oh gitu. Okay. Hermi, alhamdulillah. Ya Ibu, Bu Ayu dan Bu Hermi ini favorit juga. Ya, kita pilih Bu Ayu dan Bu Hermi. Boleh nanti di kolom chat deh diomongin. Ya, oke. Malam hari ini kita akan belajar apa nih, Bu Ayu dan Bu Hermi?
Iya, nanti kita akan belajar tentang gimana sih caranya biar bisa belajar mandiri bersama Quizizz pastinya. Jadi nggak perlu dipandu lagi sama Bapak Ibu gurunya ya. Nah, nanti kalian semua bisa belajar gimana sih caranya bisa bermain Quizizz bersama teman-teman tanpa ada panduan dari Bapak Ibu gurunya. Dan pastinya lebih seru deh. Makanya diikutin ya. Iya, ya, silakan. Nih, silakan. Ibu Ayu dulu. Oke, siap. Saya duluan ya, Bu Hermi. Ya, silakan. Oke. Baik, kita akan mencoba langsung saja. Kita bermain dengan Quizizz ya, pastinya. Saya akan mengirimkan link Quizizz-nya nanti ada di kolom chat. Dan kita akan bermain bersama dan merasakan bagaimana serunya bermain Quizizz di malam hari ini. Oke, saya izin share screen ya, Mas Ardi ya. Iya, silakan. Silakan. Oke. Terlihat. Mungkin buat anak-anak semua pelajar-pelajar Indonesia ya yang sudah biasa menggunakan Quizizz, mesti sudah tahu banget mereka masuk di Quizizz. Tanpa harus ngetik link ya. Dan biasanya mungkin sudah punya aplikasinya di handphone masing-masing. Tapi yang belum tahu gimana cara masuknya, mesti ya lewat link yang ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh Mas Ardi dan Kak Kru. Nah, silahkan diklik dan yuk kita join banyak-banyak. Kita tahu sini ada muridnya Bu Hermi, ada muridnya Bu Ayu, ada seluruh pelajar yang ada di Indonesia, Bapak Ibu guru juga, silahkan mungkin orang tua juga, silahkan Bapak Ibu, kita bermain bersama di sini dan kita bisa menyelesaikan teksnya harus ngerti karena itu yang lihat gimana rasanya sama bermain di sini. Nah, iya, jadi kita biar tahu gitu ya, bahwa Quizizz itu ternyata nggak harus dipanggil sebagai guru loh gitu ya, dan kalian bisa nih bermain bareng teman-teman kalian kayak seperti kalau ambil nabar gitu ya, ya sih bareng gitu ya, main bareng gitu. Jadi nah nanti Quizizz aja bisa nabar loh, jadi jangan salah ya, jadi jangan kasih Quizizz itu hanya untuk belajar serius-serius saja gitu, tapi kalian juga bisa sama bar di sini. Oke, ini sudah lumayan banyak nih yang masuk di link Quizizz-nya ya, dan kita mulai saja bagaimana ya, Sari dan gue Hermi, kita langsung saja. Go, gas kuy. Oke, baik, kita langsung, wah lumayan ini sudah ada 66 dari 66 yang ikut ya. Oke, ya. Boleh. Ya, kemudian. Bisa tembus sampai 100. Ayo, kita mulai. Sampai 100. Wah, luar biasa nih, kalau sampai 100. Okay. Oh, suaranya Bu Ayu putus-putus, Bu. Coba kameranya dimatikan aja, Bu. Nggak apa-apa, biar koneksi uploadnya nggak terlalu berat. Kameranya. Kameranya di off aja, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, sekarang yang ini digabung. Tapi masih putus-putus. Kameranya di off aja, Bu Ayu, kameranya di off. Oke, baik. Saya akan tutup kamera. Nah, saya akan. Oke, boleh dimulai, Bu Ayu. Ada 8 iya. Sedikit lagi kita sampaikan 100 peserta dan kita akan mulai bermain bersama untuk mengetahui bagaimana sih asiknya bermain Quizizz ini. Jadi malam ini kita mabar dulu ya, mabar Quizizz-nya ceritanya. Mabar Quizizz. Iya, jangan ngobrol yang lain dong. Yeay. Oh, ngobrol nih. 101. Gitu ya. Ayo, let's go, mulai. Go. Oke. Iya. Kita mulai ya. Nah, sekarang masuk di dalam negeri Islam dengan Quizizz ya. Pasti maksudnya pembelajaran negeri Islam dengan
di sini, kita ikuti ya. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan juga ya, perkenalkan saya Ibrahim Fika dari SMP 3 Bontang Kaltim, dan juga Bu Hermi dari SMP 3 Bontang dari Kaltim juga. Nah, hai Kaltim, selamat malam semuanya. Oke, kita lanjutin dan silahkan dijawab pertanyaannya. Oke. Iya. Nah, siapa nih? Okay. Banyak yang pelajar? Atau banyak yang dosen? Oh, ada mahasiswa loh. Oh, ada orang tua mungkin? Oh, orang tidak ada orang tua di sini. Ya, 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 oke. Okay. Nah, guru. Selamat malam Bapak Ibu guru. Ada banyak juga ada pelajar. Oke. Okay. Saya curiga yang pelajar ini muridnya Bu Ayu ini. Iya. Oke, ternyata banyak Bapak Ibu guru dan pelajar juga. Enggak luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton kami malam ini ya. Iya, tanya selanjutnya ya. Jangan lupa. Oke, apa yang sudah punya kuisis? Wow, banyak juga punya loh, Bu Rami, luar biasa. Oke, ada juga yang belum punya, tapi tidak apa. Apa, nanti kita akan tunggu ya. Oh, banyak banget lakaran nih, berarti kuisis ya. Ya, udah banyak yang tahu loh kuisis. Kuisis itu apa. Iya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ikutan lanjut. Oke, alhamdulillah. Nih, berarti kuisis sudah banyak yang tahu nih di Indonesia ya, dan yang belum tahu, nanti kita kasih tahu nih. Lebih tahu dari kuisis. Oke, selanjutnya, silahkan dijawab. Oke, apa yang biasanya atau ingin kamu lakukan dengan kuisis? Oh, belajar. Oke, belajar. Ya, banyak yang belajar ya, luar biasa belajar Indonesia. Bermain kuis, semain, lare. Oh, membuat kuis harian. Wah, ini pasti Bapak Ibu guru nih. Oke, iya, luar biasa, keren ya. Berarti banyak yang bisa memanfaatkan kuisis itu sendiri ya. Oke deh, kalau begitu karena banyak yang bilang kuisis dipakai untuk belajar, dan ada juga yang bisa membuat kuis. Itu memang benar-benar luar biasa ya, luar biasa. Untuknya di Indonesia. Oke. Dan selanjutnya, jawab ini lagi nih ya, silakan. Mata pelajaran apa yang biasa pengen ditemukan? Wow, fisika, matematika. Oke, dari ngajar bahasa Indonesia nih. Asetin nih, boleh dari ngajar bahasa Indonesia di sini. Oh, bisa Inggris. Bisa IPS, IPA, sejarah. Oh, matematika. Semuanya luar biasa bahasa Indonesia. Ada Sep Sanjung, ekonomi, matematika, bahasa Indonesia. SBK, wah ya SBK tuh seru banget loh. Kalau main bisnis dengan SBK. Oh, oke. Okay. Kemudian ada Indonesia, indah keren banget. Dan tematik, ya. Betul sekali, soal-soal guru SD banyak banget ya. Soal-soal pun ada loh di bisnis. Akan terlalu. Ini jawabannya. Ada IPA, ada bahasa Indonesia. Oke. Okay. Ada apa lagi nih ya kira-kira? Biologi. Perlu banget. Apa sih di kuisis kali ini? Oh iya. Informatika. Wow. Bisa dapetin soal-soal informatika loh. Ada bahasa Indonesia. Matematika, biologi, seni budaya. Oke, sip. Sepertinya di kuisis itu ada semua ya, karena kalian ternyata sudah mencari pelajaran apa saja yang ada di kuisis ya. Ya, cukup kan? Sudah yang respon ya, luar biasa banget. Malam ini, wah, saya merinding di Solo. Karena banyak banget yang ngikutin kegiatan hari ini dan ya, oke, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Semuanya ada di kuisis. Pelajaran ekonomi, semuanya ada di kuisis. Oke, cukup ya. Cukup. Ya,
Dan sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih banyak semuanya sudah merespon. Oke. Akan lihat di sini. Nah, siswa dapat belajar mandiri dengan quizzes. Bagaimana? Nah, caranya ya, karena biasanya Pak Ibu gurunya tuh yang kasih link ngirimnya lewat Google Classroom. Sekarang kita berlaku. Bu Ayu, ya. Bisa saya sela? Ya, karena ada beberapa kendala teknis terkait audio, mungkin saya ya yang share screen materinya biar saya. Oke. Baik. Boleh di stop share, saya yang gantian share screen. Oke, baik. Bisa saya share screen ya? Saya tutup ya. Iya, baik. Oke, sudah terlihat ya? Bagaimana Mas Ardi, terlihat jelas? Ya, bisa Bu. Oke, baik. Ya. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, siswa dapat belajar mandiri dengan quizzes. Ini udah ada template-nya nih. Ah, kok bisa sih? Bagaimana caranya? Jadi malam hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih caranya supaya siswa itu dapat belajar mandiri dengan quizzes. Mungkin ini akan bermanfaat buat siswa-siswi yang saat ini pelajar Indonesia yang sedang menyaksikan, atau bahkan Bapak Ibu guru, bahkan ini ada mahasiswa juga ya, yang sedang menyaksikan live tersebut, dan bisa nanti besok ketika bertemu sama muridnya, sama siswa-siswinya, bisa diajarkan bahwa ternyata siswa itu tidak harus nunggu dikasih tugas dulu, atau bahkan nunggu dikasih link dulu nih dari gurunya, tapi bisa belajar secara mandiri. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita bisa buat akun Quizzes itu dalam sekejap, sebentar banget. Kenapa? Karena siswa dapat buat akun Quizzes dalam waktu kurang dari 30 detik. Caranya sangat-sangat mudah. Jadi seperti biasa, kalau kalian atau mungkin siswanya ya, buka aja langsung Google Chrome, ketik Quizzes, kalian tulis Quizzes aja, kalau salah itu nggak apa-apa, nanti akan ada yang benar, versi benernya. Setelah itu nanti sisa login, nanti loginnya via Google. Jadi pastikan sudah login ke Google ya, akun Google kalian masing-masing. Tapi nggak hanya akun Google aja, kalian bisa masuk atau login pakai akun Yahoo, Microsoft, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu nanti kalian jangan lupa buat siswanya pilih school atau sekolah. Setelah itu nanti jangan lupa juga pilih siswa. Jadi semudah itu. Sekali klik langsung deh bisa dapat akun Quizzes. Dan ini gratis, sangat mudah untuk membuat akunnya. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah temukan kuis atau bahkan materi di home dengan pilih Find a Quiz. Jadi Find a Quiz-nya itu ada saya lingkarin berwarna merah di sebelah kiri ya. Nanti siswa-siswi ketikkan kata kunci yang spesifik terkait kuis atau materi yang ingin dipelajari. Nah, tadi kalian saat kuis kan sudah menyebutkan tuh materi apa ya kira-kira yang bisa atau bahkan kalian sering cari di Quizzes. Ini adalah salah satu caranya. Nanti setelah kalian mulai mengetik atau mungkin memilih ya materi atau quiz apa yang kalian cari, langkah selanjutnya adalah gunakan filter untuk pencarian spesifik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siswa-siswi semua, siswa itu dapat menggunakan filter untuk mencari quiz atau materi dengan mudah. Bagaimana tampilannya atau di mana letaknya jika di halaman beranda atau home ya biasanya, untuk find a quiz kan tadi ada di sebelah kiri atas ya, di sebelah sini. Nah, sekarang tampilan untuk filternya sendiri berada di kanan atas. Iya, di sebelah kanan atas ya. Nanti selanjutnya adalah kalau kita mau pakai filter, itu ada beberapa pilihan nih. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Mau yang seperti apa? Untuk pilihan atau dari filternya sendiri ada 4. Yang pertama ada grade level nih. Bisa dilihat ya bersama-sama di tampilan layar handphone atau mungkin laptop Bapak Ibu. Ada elementary, middle school, high school, dan university. Selain itu ada subjeknya juga nih, atau yang biasa kenal dengan mata pelajaran ya. Ada matematika, ada English, ada history, geografi, biology, dan lain-lain. Selain itu, kalian juga bisa pilih bahasa nih. Nah,
silahkan pilih aja yang kira-kira familiar. Kalau misalnya ternyata pengen cari yang, oh, yang bahasa Indonesia aja deh, boleh. Tapi kalau misalnya mau ngadu skill nih, mau ngecek skill saya udah sampai mana ya, kalian bisa gunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Selain itu, kalian juga bisa memilih mau cari kuis yang kira-kira pertanyaannya ada berapa. Pilihannya mulai dari 1 sampai 10, 11 sampai 20, atau 21 sampai 30, atau bahkan lebih dari 30 nih. Jadi terserah mau yang 10, 20, 30, atau bahkan yang lebih dari 30. Jangan lupa, kalau misalnya sudah pilih, klik yang paling bawah nih, apply filternya. Jadi jangan lupa di-apply ya. Kalau misalnya nanti ternyata, udah deh, kayaknya saya nggak perlu pakai filter, nanti jangan lupa untuk mereset ya. Resetnya ada di sebelah kirinya, di samping tombol apply. Jangan khawatir kalau misalnya nanti hal ini dirasa, aduh kecepetan deh. Nanti boleh ditanyakan ya di kolom komentar, ataupun nanti ketika praktik kita coba sama-sama deh ya, biar kita bisa merasakan bagaimana mudahnya belajar mandiri dengan Quizzes. Nah, di nomor 5 kita akan pilih untuk praktisnya dulu nih, untuk memainkannya. Kalau di tampilan di layar Bapak Ibu dan mungkin siswa yang sedang menyaksikan, saat ini ada gambar sel. Jadi saya coba utik-utik deh, coba cari deh ya kuis tentang sel. Nah, nanti kalau sudah menemukan materinya dengan tepat, oh saya mau nih yang ini. Langsung aja di tap, setelah di tap, klik practice. Jadi jangan lupa kalau misalnya Bapak Ibu atau mungkin siswanya sudah menemukan kuis atau materi yang tepat, kita bisa langsung deh mulai belajar mandirinya. Langkah yang keenam adalah pilih mode yang diinginkan dan mau atur permainannya seperti apa. Jadi sangat menyenangkan ya dengan Quizzes. Kita bisa menentukan gaya belajar yang kita inginkan atau bahkan yang sesuai. Supaya apa yang kita dapatkan, informasi atau bahkan ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar bisa meresap gitu. Ikhlas masuknya ke otak kita gitu kalau misalnya kata anak-anak zaman sekarang. Nah, apa aja pilihannya? Jadi siswa itu dapat pilih start atau bahkan challenge friends atau bahkan bisa pakai flashcard. Apa sih bedanya? Nah, ini ada ketentuannya, kan ada pilihan mode-modenya nih. Dimulai dari mode yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin mensosialisasikan nanti ketika anaknya, ayo kita Mbak Mas belajar mandiri di rumah, boleh pakai menu langsung aja start. Jadi kalau misalnya start, kuis yang tadi yang dipilih akan dimainkan secara sendirian. Jadi belajar mandiri, tidak perlu nunggu aba-aba dari Bapak Ibu guru ataupun yang lainnya. Nah, itu kalau misalnya untuk belajar mandiri ya. Tapi kalau misalnya opsi yang kedua, kalian bisa loh tantang teman kalian dengan fitur challenge friends. Kenapa? Ketika nanti kalian klik yang challenge friends, di situ kalian bisa membagikan link kuis yang mau kalian mainkan. Nanti setelah itu, kalian tinggal salin link tersebut dan sebarkan di grup WA atau bahkan mungkin di grup Telegram atau mungkin grup-grup lainnya tempat kalian sharing sama teman-teman kalian. Nanti teman-teman kalian bisa klik link tersebut. Nah, kalian bisa lihat deh seperti kita di awal tadi ya, banyak kan yang join sampai 100-an. Nanti teman-teman kalian akan join bareng-bareng. Nah, kalau misalnya join bareng-bareng nih, kita bisa lihat deh, bisa terus-teruan, bisa tantang-tantangan, bisa ngecek kira-kira siapa yang bakal jadi nomor satu. Nah, itu adalah serunya kalau misalnya kita tantang teman. Namun, ada hal yang berbeda juga kalau kalian pilih fitur yang flashcard. Ya, benar sekali. Mungkin kalian dulu di masa TK sepertinya ya, atau mungkin di masa SD-nya suka kan main kartu flashcard. Ya, mungkin kalau misalnya kalian lebih terbiasa sama yang bentuknya kartu, benar-benar dalam bentuk fisik. Nah, kali ini kita tampilkan dengan Quizzes versi digitalnya. Aduh, seru banget ya. Jadi, sama halnya dengan yang seperti yang fisik, jadi di halaman pertamanya itu adalah bagian dari soalnya. Di situ kan bisa nebak-nebak. 2 tambah 2, aduh berapa ya jawabannya? Nah, itu kan bisa tebak sendiri nih dengan diri kalian pribadi. Nanti kalau misalkan sudah, oh kayaknya jawabannya 4 ya. Nah, kalian tinggal balik kartunya. Ketika dibalik akan tampil jawabannya. Seru banget kan main pakai Quizzes. Bukan main deh, belajar. Belajar rasa bermain, bermain tapi belajar. Nah, ini nih yang kerennya dari Quizzes. Nah, buat Bapak Ibu guru yang mungkin ada siswanya yang membutuhkan perhatian khusus ya, Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswinya menggunakan Quizzes ini sebagai salah satu aplikasi untuk latihan. Mengapa? Karena di Quizzes ada fitur yang bisa diaktifkan yaitu read aloud atau pembaca otomatis.
Jadi misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin kelas 1 SD atau mungkin kelas 2 SD di jenjang yang di awal merasa belum fasih untuk membaca. Jadi bagaimana cara yang mereka menjawab jika mereka tidak bisa membaca? Jadi seperti kalau misalnya kita aktifkan read aloud ini, Bapak dan Ibu akan atau bahkan siswa nanti akan mendengar suara mbak-mbak Google yang biasanya mengatur arah gitu ya kalau kita pakai Google Maps ya. Nah, nanti akan dibaca. Akan dibacakan pertanyaannya dan akan dibacakan pilihannya. Jadi sangat mudah sekali belajar mandiri dengan Quizizz. Ini juga tepat sekali untuk Bapak Ibu orang tua yang ingin mungkin menggeser ya. Kita tidak bisa memindahkan HP di tangan putra-putri kita nampaknya. Kita juga tidak bisa anti terhadap digitalisasi, tapi kita bisa menggeser nih. Harapannya supaya digitalisasi ini atau HP gadget yang mereka pakai bisa lebih banyak ke arah positifnya nih daripada ke arah negatifnya. Selamat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di Quizizz pada mode siswa atau pada akun siswa, mereka siswa itu bisa meninjau kembali kuis atau materi pada activity-nya. Wah, apa saja yang bisa terlihat ya. Jadi, di tampilan awal itu di bagian atas ya kan ada pilihan nih, ada home, activity dan task. Nah, di bagian activity ini siswa dapat melihat kembali kuis atau materi yang masih berjalan atau lagi running, sudah dimainkan dalam tanda kutip komplit atau bahkan yang sudah dibuat sebelumnya. Wah, ini kalau misalnya ada mahasiswa pendidikan gitu ya, keguruan, pasti rasa happy banget deh. Kenapa? Karena mahasiswa itu bisa bikin kuis sebagai student di sini ya, dan nanti bisa bikin kuisnya lalu disampaikan ke siswa-siswa yang mungkin nanti akan di PPL atau PKL gitu ya bahasa ya. Seru banget kan dengan tampilan-tampilan fitur-fitur dari Quizizz. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang saat ini sering menggunakan Quizizz atau bahkan mungkin belum memulai, boleh deh besok disampaikan ketika mengajar di hadapan putra-putrinya ya, siswa-siswinya. Ayo kita sama-sama pakai Quizizz supaya kita melatih karakter mandiri kepada siswa-siswi kita. Namun, siswa-siswi pelajar Indonesia yang saat ini masih stay tune di Facebook atau mungkin dari YouTube-nya Revo juga bisa nih belajar melatih. Sebenarnya kalian cocok nggak sih kalau misalnya belajar sambil bermain seperti ini? Ini adalah salah satu cara supaya bisa nambah ilmu dengan cara yang asik dan pasti yang seru. Oke, itu adalah tips yang terakhir. Kita akan coba bersama, untuk itu coba saya kembalikan lagi ke Bu Rahayu, bagaimana? Bu Rahayu, apakah masih? Ini. Oke. Halo. Aplikasi ya, praktek bersama. Iya, oke. Jadi kita akan mencoba bersama nih. Jadi Mas Ardi, kita akan coba sama-sama dengan seluruh peserta yang ada di sini. Kita akan coba gimana caranya sih kita akan mencari kuis ya. Seperti itu ya Bu Hermi ya. Oke, iya, kita akan masuk. Iya. Siap. Dengan akun siswa pastinya. Boleh saya teruskan bantu, teruskan linknya ya. Iya. Oke. Saya akan share screen ya. Atau kalau misalnya ke Google, cari aja Quizizz lalu join again. Iya, betul sekali. Iya. Saya akan coba ke sini ya. Apakah sudah terlihat? Oke, iya. Sudah? Sedang proses. Nah. Oke okay, ya? Iya, oke. Baik. Iya, izinkan saya. Nah, ini caranya kita mau mau bermain Quizizz ya. Jadi mau bermain Quizizz dan kita akan menggunakan link siswa ya. Jadi ketika kalian nanti ingin bermain bersama teman-teman kalian, kalian akan mencoba untuk membuat akun dulu seperti tadi yang sudah Bu Hermi ajarkan sebelumnya. Nah, sekarang gimana nih caranya biar kita bisa bermain Quizizz bersama teman-teman kalian atau kalian belajar sendiri ya, seperti itu.
Oke, sebentar ya. Ini muter-muter nih. Oke, kita coba. Seperti biasa ya, kita bergelut dengan jaringan. Iya, harap maklum ya. Oke, kita coba. Mudah-mudahan nyangkut nih. Mudah-mudahan nyangkut. Kita coba dari sini. Oke, wah, ternyata tidak nyangkut, saudara-saudara. Sebentar, okay. Saya coba stop share dulu. Apa saya yang share screen, Bu Rahayu, yang membimbing saya gitu ceritanya? Nah, boleh, ya, boleh. Oke, okay, coba ya kita. Oke, okay, silakan Bu Hermi. Iya, sebentar. Saya share dulu tampilannya. Semoga nyangkut. Oke, okay, sudah? Sudah ya? Tampil? Ya, sudah. Oke, okay, siap. Ya, keren. Ya. Nah, sekarang coba deh kalian. Iya. Oke, berarti di sini kita sudah masuk nih di akun Quizzes kalian masing-masing, di akun Quizzes siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia yang pada hari ini mengikuti kegiatan kita. Nah, kalau kalian mau pengen melihat kuis-kuis atau tugas-tugas atau misalnya kalian mau belajar materi-materi yang ingin kalian pelajari, silahkan kalian masuk dulu di Google, kemudian klik quizzes.com ya, quizzes.com, dan di situ nanti kalian bisa find a quiz. Kalian bisa cek di find a quiz-nya, nah, atau temukan kuis yang ingin kalian cari, ya. Setelah itu, kalian bisa mungkin misalnya kita coba pelajaran matematika ya, Bu Hermi. Bagaimana? Boleh. Oke. Kita cari matematika ya. Iya. Nah. Matematika. Oke. Iya. Kita cari, karena tadi kayaknya banyak banget yang belajar matematikanya lewat Quizzes gitu ya. Mungkin mau mencari suasana baru ya. Nah, ini dia sudah terlihat ya di layar. Banyak banget ya ternyata matematikanya. Mau apa nih? Ternyata saya pengennya matematikanya yang lebih spesifik nih, Bu Ayu. Oke, kamu pengen apa? Oke, kita coba matematika apa ya misalnya, Bu Hermi. Mungkin kita belajar tentang... yang sulit apa sih Bu Hermi matematika itu? Logaritma boleh mungkin ya sih? Kita cari. Itu so oh, oke, okay, baiklah. Iya, agak atau berat ya, agak berat. Oke. Okay. Bangun ruang aja ya. Yang saya paham oh, gitu. Baiklah. Kita pakai bangun ruang. Nah, kita cari. Wow, keren. Banyak banget ya ternyata Bu Hermi ya. Ada bangun ruang di sana. Dan coba kita sekarang coba pakai filternya Bu Hermi. Gimana nih? Biar kita tahu mungkin yang mau belajar bangun ruang ini adalah kakak-kakak SMP misalnya. Ada nggak kira-kira? Okay. Iya, nanti kita klik. Ya. Nah, ada di grade level ya. SMP berarti middle school. Kemudian kita klik subjeknya. Maths. Iya, klik. Ah, kemudian pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita kan cinta Indonesia. Oke, kita cari deh bahasa Indonesia. Iya. Nah, di situ kita pengennya soal yang berapa banyak? Mau yang soal 1 sampai 10 atau 10 lebih? Banyak banget ya. Kita cari yang 1 sampai 10 aja ya, Bu Hermi, enggak usah banyak-banyak, pusing. Oke, kemudian langsung deh di-apply filters-nya. Silakan Bu Hermi di-apply. Nah, sekarang kita cek. Wah, ternyata banyak banget ya. Kita klik satu dong Bu Hermi, pengen lihat dalamnya gimana. Iya. Karyanya Miss Amriti. Iya, ini yang buat ya Bu Hermi ya. Iya, ya, dan betul. Di sini kita bisa belajar, kita bisa lihat-lihat soal-soalnya, mempelajarinya. Nah, di situ tuh ada tombol dua, warnanya hijau dan warna ungu, ya. Nah, kalau warna hijau, kalian bisa bermain sendiri. Maksudnya di sini adalah kalian belajar sendiri, mencari jawabannya sendiri. Mungkin pengen lebih konsen ya, Bu Hermi ya, jadi bisa belajar betul. Sendiri. Nah, kalau kalian yang ungu ya, yang ungu,
yang challenge friends itu. Nah, ini nih yang seru banget buat kalian yang seneng belajar rame-rame. Kalian bisa loh kirim link yang ada di sini itu ke grup kelas kalian. Itu tuh kerennya Quizzes. Jadi kalian bisa rame-rame belajarnya. Walaupun temennya yang satu ada di Eropa, yang satu ada di Cina, yang satu ada di Jepang. Bisa dong belajarnya. Ini luar biasa, iya nggak sih? Sahabat Pena ya kayaknya ya. Jadi jauh banget jangkauannya. Iya, jadi kalian bisa belajar bareng-bareng walaupun saling berjauhan. Karena belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Nah, seperti itu. Gimana Bu Hermi? Iya nggak? Iya, betul sekali. Iya. Oke, setelah ini kita lanjut ke mana Bu Hermi? Kita mainkan ya. Nah, ya. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ya, Bu Hermi sudah jelaskan sebelumnya. Kalau pengen dicoba langsung, kita langsung klik start. Atau kalau misalnya kalian mau challenge friends, kalian bisa klik, nanti akan muncul kodenya. Kodenya nanti akan dikirim ke teman-teman kalian, ya. Setelah itu ada flashcard. Nah, flashcard ini kalian bisa bermain dengan seperti kartu yang dibolak-balik. Nanti kalau kalian tahu jawaban, nanti dia akan terbalik dan terbuka. Seperti itu ya, flashcard gitu. Jadi dia secara digitalisasi. Keren banget. Nah, dari di sini kalian bisa melihat soal-soal yang bervariasi dari dari bentuk-bentuk soal yang kalian pasti pengen belajar gitu ya, pengen tahu. Nah, jadi bisa kita klik di sini sesuai dengan keinginan kalian. Maka secara tidak langsung kalian sudah belajar mandiri dan kalian juga bisa lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapatkan. Seperti itu ya Bu Hermi? Betul sekali. Kita mau coba? Ya. Oke, boleh. Yuk kita coba. Yang mana nih? Start, challenge friends, atau flashcard? Kita coba yang... kalau challenge friends berarti kita harus punya teman dulu ya. Kita start aja deh ya. Gimana? Baik. Betul. Saya pilih yang start. Oke, sudah mulai berputar-putar. Iya. Tolong saya dibantu jawab ya. Question volume diet is endless. Nah, itu ada rate alone-nya. Nah, harus ditungguin. Ya, jadi... Betul. Kita coba aja deh. Ada yang membacakan soalnya ya, Bu Hermi? Betul, terdengar ya? Iya. Salah. Ternyata primbon saya kurang tepat ini ya. Harap maklum, beda jurusan. 590 cm. Oke. Option 2. 870 cm. Kita coba jawabannya. Waduh, saya anak IPS. Kita cap-cip-cup aja pakai ini kancing ya, ngajarin enggak benar nih. Ayo guru matematika, keluarkan jurus-jurusnya. Iya, jadi bentuknya seperti itu ya, dan seru banget kan? Jadi kalian bisa belajar bersama teman-teman kalian walaupun pandemi seperti ini. Kalian tetap bisa bermain bersama siapa saja, atau mungkin bisa jadi kalian, Pak, saya pengen belajar soal ini nih, nanti bantu ya, di-join ya, saya join nih soalnya dengan Bapak. Seperti itu tuh keren banget ya, apalagi kalau ada murid-murid yang sekreatif itu, yang ingin mengajak kolaborasi teman-temannya di kelas, atau Bapak-Ibu gurunya juga, seperti itu, sehingga kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dari Quizzes ini. Dari soal-soal Quizzes itu banyak banget. Dan kalian silahkan deh nanti explore sendiri ya. Bagaimana Bu Hermi? Ya, sip. Benar sekali. Terus. Iya. Oke deh, sip. Mungkin setelah ini kita... Tanya jawab? Iya, betul. Boleh, Mas kita Ardi. Mungkin ada tanya jawab, Mas Ardi. Kita udah selesai. Iya. Oke, kita gali sebentar. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, hadir di sesi Indonesia di webinar sore hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau digali lebih dalam dari Ibu Ayu dan Ibu Hermi.
ada yang penasaran mungkin punya pertanyaan pribadi gitu ya. Adanya testimoni nih dari Pak Cornel ini. Kuisis cukup lengkap, ada materi dan latihan. Wah, mantap. Terima Tujuh, kasih. Pak Cornel. Tujuh. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau saya baca-baca tadi banyak yang mau minta materinya Mbah. Tapi ini bisa ya, Bu Rahayu ya. Oke. Ada lagi mungkin sambil yang lain? Kalau Bu Rahayu, Novita, soal iya. Kalau saya pribadi nih ya, kenal kuis itu tuh tahun 2019, saat itu tidak tahu kalau misalnya bisa buat kuis, taunya cari soal aja. Dan tahu soal pertama yang saya cari adalah apa? Soal CPNS. Dan ternyata ada lo ya? Dan ada. Berarti kan status saya saat itu siswa ya, mencari soal gitu, dan ternyata ada, luar biasa kuisis. Oh ini Ibu, nah ini ada yang bertanya, apakah ada penjelasannya mengenai caranya pada penjelasan matematika tersebut. Oke, silakan Bu Hermi atau saya, nanti saya tambahin deh. Boleh, baik, saya tambahin ya. Oke, terima kasih. Bu Ira Arianti, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penjelasan disediakan. Jadi kalau misalnya Bu Ira saat ini statusnya adalah guru matematika nih, ketika Bu Ira membuat soal, Bu Ira ingin, saya agak susah nih ya kalau misalnya mau Google Meet gitu, buka sama anak-anak. Akhirnya Bu Ira memutuskan, saya mau kasih tugas yang di dalamnya ada soal, tapi saya ingin memberikan penjelasan atau mungkin pembahasan dari soal tersebut. Bisa Bu Ira, jadi Bu Ira sebagai guru itu bisa memberikan penjelasan. Namun kalau misalnya Bu Ira juga mau cari tipe soal yang ada pembahasannya juga bisa dipilih. Jadi nanti memang salah satu caranya adalah memang kita harus cari kuisnya dulu, kita coba mainkan, nanti di dalam beberapa kuis itu ada beberapa kreator, dalam artian adalah yang punya kuisnya, dia akan memberikan pembahasan. Jadi ketika nanti ada jawaban yang sudah dipilih akan keluar, apakah jawabannya ibu benar atau salah, setelah itu akan dikasih tahu deh pembahasannya. Itu kalau dari saya. Bu Rahayu, boleh ditambahkan? Iya, betul sekali tadi kata Bu Hermi ya. Jadi kuisis itu semakin kesini tuh semakin lengkap ya Bu Ira. Dan kemarin kita baru saja ada launching nih papan tulis virtual. Dan itu luar biasa sekali untuk guru matematika, fisika, biologi, guru-guru eksak terutama ya. Karena kita perlu menulis. Dan siswa juga bisa ikut bergabung menuliskan jawaban mereka di papan tulis virtual itu. Nanti dicoba ya Bu Ira. Dengan kuisis, dengan papan tulis virtualnya tuh keren banget. Itu saja Bu Hermi. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Sih, Ibu, Ibu Ria. Oke, selanjutnya. Bu Ira. Nah, untuk anak TK, ini untuk bisa nggak Bu kira-kira? Wah, saya yang jawab ya Bu Hermi. Boleh. Oke. Iya, terima kasih Bu Nur Hidayah pertanyaannya. Dan ini bisa banget, Bu. Jadi, saya ingat banget tahun 2021 kemarin anak saya itu baru TKB. Dan tahu ya, pandemi, dan saya itu sedih banget karena anak saya tidak bisa bersekolah. Dan ternyata setelah saya cek-cek di Kuisis, wow, itu keren banget Bapak Ibu. Di sana itu ada banyak sekali soal-soal untuk PAUD gitu. Ada mengenal bentuk, mengenal hewan, mengenal huruf. Dan bagusnya lagi di Kuisis itu kita bisa read aloud ya. Read aloud itu anak ini kan tidak bisa membaca, belum bisa membaca. Sehingga ketika saya memberikan dia HP untuk bermain Kuisis, dia bisa langsung mengklik suaranya, pertanyaannya apa, dan dia langsung bisa menjawab di sana. Dan itu luar biasa sekali untuk anak-anak TK ya, karena mereka bisa langsung berinteraksi dan sekaligus kita memperkenalkan
literasi digital dengan mereka. Dan bagusnya lagi, soal-soal itu bisa Bapak Ibu Guru PAUD nge-print gitu ya. Misalnya anaknya ada yang mungkin dalam tanda kutip tidak diperkenankan untuk bermain HP oleh orang tuanya, soal-soalnya bisa di-print out kemudian dikasih ke anaknya. Dan keren banget deh. Jadi untuk guru PAUD pun kuisis itu sangat-sangat bermanfaat. Seperti itu ya Bu Hermi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Hey, masih mute Bu Hermi. Baik, terima kasih. Saya tadi share screen ya. Oke, saya kembalikan share screen-nya. Nah, kalau tadi saya share screen tentang mengenal angka, nah kali ini ada mengenal huruf. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru TK, nggak Bapak ya, kayaknya Ibu aja. Ibu-ibu yang guru TK jangan minder. Oh, jangan ada juga karena, Bapak guru TK. Ada ya? Ada! Ibu aja. Biasanya taunya bunda-bunda aja. Nggak tahu kalau ayahanda ternyata ada ya Bapak Ibu guru. Iya, memang minoritas. Jadi sebenarnya banyak sekali nih materi-materi mengenal bentuk, mengenal huruf, mengenal warna, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Rahayu, bisa banyak ragamnya dan sangat terbukti karena memang untuk TK ya sangat-sangat besar resikonya kalau misalnya kita memaksakan mereka untuk tatap muka gitu jika kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya mau tidak mau kan harus PJJ ya. Ini adalah salah satu alternatif sih kalau menurut saya supaya mereka merasa bisa menarik walaupun mereka di rumah saja. Tetap semangat Ibu. Nah, okay. Ya, tetap semangat. Ya. Ya begitu Ibu Ibu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah. Nah, sekarang Ibu Nazril. Nah, cara membuat kunci jawaban di pertanyaan jawaban singkat. Iya. Oke. Okay. Silakan Ayu. Oke, luar biasa nih ya. Ini lebih banyak Bapak Ibu gurunya ya yang penasaran ya. Setelah ini bisa ditularkan ke siswa-siswinya nih nanti ini. Oke. Cara membuat kunci jawaban di jawaban singkat. Oke, ini kita langsung buat kuis nih ya kalau gini ya. Oke, baik sebentar saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kita harus buat dulu, buat quiz baru, ketik aja mengenal angka, oke, matematika, berikutnya, tadi pertanyaannya adalah isian singkat ya? Isian singkat. Oke, berarti memang ditulis atau jawabannya berupa huruf atau mungkin berupa angka. Oke, sebentar. Ini masih loading. Oke, apakah benar-benar masih loading? Coba saya reload. Sebenarnya caranya mudah, Ibu tadi, Ibu siapa ya, Mas Ardi ya? Bu Nazril. Bu Nazril. Bu Nazril, ya. Bu Nazril seperti biasa, kalau udah masuk di kuisis, jangan lupa pilih yang isian singkat. Nanti di isian singkat silakan tulis pertanyaannya. Misal, saya kasih ya, gambar dulu di Google, misalnya saya mau cari gambar apa nih ya? Oke, Monas. Hah? Monas. Ntar deh buah apel. Hah? Nyari apa? Emas. Monas. No mas, apa Mas Ardi? Monas, Monumen Nasional di Jakarta Bu. Oh lah, Monas. Saya di. Oke. Nanti bentar lagi mau pindah ke Kaltim loh. Iya. IKN. Monasnya mau diangkut ke Kaltim. Oke, sebentar. Karena saya mau kasih pertanyaannya beragam gitu ya, di hitungan buah-buahan. Coba saya cari dulu gambar buah-buahan. Oke, saya pilih, saya masukkan. Nanti soalnya adalah berupa gambar, lalu nanti di pertanyaan saya akan minta buah di dalam gambar sebanyak gimana sih pertanyaannya? Pada gambar tersebut, berapa jumlah buah pada gambar tersebut? Gitu ya? Oke, sebentar ya. Masih muter-muter. Nanti kita tinggal pilih nih, kasih kunci jawabannya. Mau pakai huruf atau mau pakai angka. Dua-duanya juga boleh. Jadi nanti kalau misalnya siswanya jawab pakai huruf bisa,
jawabnya pakai angka pun juga terhitungnya tetap benar. Dan untuk di kuisis sangat menerima nih kalau misalnya ternyata kapital ataupun pakai huruf kecil tetap sama. Jadi 9 kalau misalnya jawabannya adalah 9, S-nya kapital atau mungkin EMBIL-nya pakai huruf kecil itu juga terhitung benar, mau semuanya kapital juga tetap terhitung benar. Ini kayaknya masih agak loading nih. Kita anggap saja ya ada gambarnya, nanti tinggal tulis. Berapakah jumlah warna pada bendera Indonesia? Nah, nanti pilih jawaban yang persis ya Bapak Ibu, kalau misalnya memang mau jawabannya yang persis, terus 2 pakai huruf DUA, atau mau tambahkan jawaban alternatif yang persis juga tapi pakai angka 2. Jadi nanti ketika siswa menjawab, dua-duanya mau pakai DUA atau pakai angka 2 akan nanti terhitung benar. Nanti tinggal disimpan deh. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Begitu Mas Ardi. Iya. Okay. Bagaimana Ibu? Mudah-mudahan jelas ya Bu Hermia. Iya, betul. Iya, karena memang untuk jawaban singkat ini agak ribet kalau misalnya kita nggak persis gitu ya. Pasti biasanya anak-anak protes sama kita. Berarti cara kita mengakali tipe soalnya. Kalau saya sih menyarankan kalau bisa kalau ada soal. Ini kan tipe soal yang lumayan sulit ya Bu Rahayu, daripada kita pakai bahasa ganda ya. Kalau bisa ya satu kata saja. Atau mungkin 2 kata gitu ya. Supaya nggak melebar kemana-mana. Karena terkadang biasanya kalau kita ketemu dengan siswa yang kritis, siswa itu akan agak protes sama kita ya. Betul. Karena dia menganggap jawaban saya sudah benar, tapi kok di kuisis disalahin gitu. Padahal ibu gurunya mungkin yang masih belum gimana gitu, belum persis jawabannya gitu ya. Agak mudi ya nanti itu. Ya soalnya peringkatnya bisa aja tergeser gitu cuma gara-gara salah ngetik ya. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya kalau untuk pelajaran-pelajaran bahasa kita lebih aman, mau cari amannya itu di ini ya, di pertanyaan terbuka ya Bu Hermia. Iya, betul. Kita bisa menuliskan beberapa karakter huruf. Jadi kalau misalnya mau nanya perasaannya ataupun yang lain-lainnya bisa banget deh. Atau bahkan bentuknya dalam, saya pernah loh meminta siswa saya kasih sebuah teks, saya minta mereka tulis ide pokoknya. Jadi mereka tulis ide pokok dari paragraf 1 sampai 8. Dan itu tuh sangat-sangat interaktif. Dan kalau misalnya dilihat ketersediaan dalam artian semuanya menjawab, itu lebih banyak terekam versi kalau pakai quizzes daripada kalau saya minta mereka angkat tangan. Karena sebenarnya mereka tuh kayak merasa kalau angkat tangan nanti ngomong, nanti malu, nanti salah. Nanti tapi salah. Kalau misalnya harus ditulis gitu, di quizzes, aduh cepet-cepet deh. Mau salah, mau bener, yang penting tulis aja dulu. Iya, betul sekali. Dan kita memang harus biasakan anak-anak untuk berani mengungkapkan ya, walaupun hanya lewat tulisan. Benar. Iya, jadi quizzes ini salah satu cara Bapak Ibu guru yang merasa udah bingung nih gimana caranya bisa memberikan stimulus untuk siswanya. Betul. Memberikan pendapat lewat quizzes itu kayaknya jadi anak-anak jadi lebih pede ya. Anak-anak jadi lebih pede untuk menyampaikan jawabannya walaupun salah. Benar. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia merasa minder. Ini Mas Ardi. Peringkatnya yang pertama nih, aduh happy banget. Dia kayak ngerasa muncul Betul banget. Ya, maaf barusan terlempar saya ini, jaringan tempat saya juga aneh. Biasa. Oke, selanjutnya, cara mendapatkan quizzes trainer Indonesia. Nah ini mau join quizzes trainer, ini caranya gimana? Ini kayak nanya sama Mas Umar ini. Burahnya mungkin bisa bantu jawab. Iya, baik. Jadi memang silahkan berteman dulu atau cari dulu Quizzes Indonesia di Facebook. Nanti bergabung di sana dan di sana akan banyak sekali informasi-informasi apabila ada perekrutan untuk menjadi trainer Quizzes ya, Bu Hermia. Yes, link Facebooknya udah ada di komen.
Iya, betul sekali, kuisis Indonesia. Betul banget. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang pengen yang pengen jadi kuisis trainer, nah langsung join di grup Facebook Kuisis Indonesia. Nanti di situ setiap beberapa periode nanti akan ada pengumuman. Betul. Dari Mas Umar. Ada dibuka pembukaan kuisis trainer. Langsung just join. Daftar. Nah, selanjutnya untuk ini mirip seperti tadi ya. Untuk anak SD tingkat terendah apakah bisa diterapkan? Untuk TK aja bisa ya, Bu ya. Apalagi bisa. SD tingkat Mas terendah. Ardi, terima kasih ya. Pak Rahmat, untuk PAUD aja bisa, Pak. Betul. Jadi, untuk SD tingkat bawah juga bisa. Terus papan tulis virtualnya ini harus pakai alat bantu enggak, Bu? Atau bisa pakai mouse saja? Oke. Iya, untuk papan tulis virtualnya ya, untuk papan tulis virtual itu nanti ada langsung di dalam gimana ya? Atau apa kita mau dilihatkan, Bu Hermi, papan tulis virtualnya? Tadi Bu Hermi masih buka lesson-nya enggak? Masih buka lesson atau kita sekalian games lesson enggak? Lesson-nya saya preview. Kan lesson-nya tadi yang join lesson-nya Bu Rahayu ya. Atau kita ini aja. Quick. Saya aja kali, okay. Saya aja. Ini mumpung masih ada boleh. Nih. Oh ya, boleh. Baik ya. Kita coba ya Bapak Ibu, gimana sih caranya kita menggunakan papan tulis virtual nih. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang masih bergabung di quizzes lesson-nya yang tadi. Nah, papan langsung. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa klik papan tulisnya. Kemudian kita bisa coret-coret di sini. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengizinkan siswa. Kita tinggal klik di sini, Bapak Ibu. Kita lihat ya. Kita klik di sini. Kemudian kita tarik. Nanti belum tampil ya? Izinkan peserta untuk menggambar. Ya. Oh ya, lagi loading. Nah, ini baru nih. Nah, berarti kan? Ya. Jadi silakan siswa yang lain mungkin Bapak Ibu guru matematika, Bapak Ibu guru kita mungkin ya. Ada soal yang diberikan siswa dari siswa belum menulis. Kan cara-caranya dari sini. Tulis nih, seperti ini nih. Keren ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu. Siswanya sudah menjawab seperti apa. Atau mungkin dia menggambar tata ruang atau gimana sama lihat misalnya ini ya di sini Bapak Ibu kita bisa Rahayu sepertinya kembali ke gangguan audio nih, sepertinya kalau Bu Rahayu share screen ini ada kendala nih. Suaranya langsung kayak suara yang dipercepat gitu Bu Rahayu. Jadi Bapak Ibu tampilan yang saat ini Bapak Ibu lihat itu adalah tampilan dari papan langsung ya, kalau misalnya di quizzes. Jadi kayak yang Bu Rahayu sampaikan di awal tadi, yang join quiz pertama kali itu kan adalah lesson ya, dalam artian presentasi interaktif. Harapannya posisinya saat ini kalau misalnya kita simulasi, Bu Rahayu tadi sebagai gurunya, Bapak Ibu bahkan mungkin siswa yang jadi peserta itu adalah siswanya. Jadi tampilan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan atau siswa berikan nanti bisa kita ulas bersama-sama, bisa kita coret-coret gitu. Dan tampilan coretannya itu ada di layar HP atau layar dari laptop Bapak Ibu ataupun siswanya. Seperti itu ya Bu Rahayu. Kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Nah, ini nanti masih ada games lagi enggak, Bu? Kalau masih ada waktu, kita masih punya game sih. Tapi terserah Mas Ardi gimana enaknya. Kalau enggak ya udah. Oke, kalau gitu satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan dari ini ada siswa nih kayaknya. Dari ibu atau bapak yang Pak Ahmad Safi'i. Bu Rahayu, berapa banyak untuk membuat misi file soal-soal, dan bisa nggak kalau file yang sudah lama dibuat lalu dibuka lagi di lain tahun? Kuisnya udah lama. Iya. Iya, bisa banget ya.
bisa selama kuis itu masih, karena di kuisis itu semua soal-soal yang sudah masuk di kuisis itu akan dicari banyak orang ya Pak Ahmad Safi'i, akan banyak dicari banyak orang, dan pasti kalau kita sudah punya kuis sendiri dan itu kan akan tersimpan rapi di perpustakaan kuisis kita tuh, dan insya Allah sih tidak akan hilang ya Bu Hermi ya, kecuali kalau kita ganti akun. Kalau kita ganti akun ya mungkin ya beda lagi ceritanya gitu ya, tapi kalau misalnya akunnya masih sama, walaupun seperti saya ya, saya itu punya dua akun waktu itu Bapak Ibu, jadi yang sebelum pandemi itu saya sudah menggunakannya di tahun 2018 waktu itu ya, saya menggunakan Quizzes dengan Gmail biasa, dengan akun Gmail biasa. Kemudian begitu kena pandemi, Alhamdulillah dari Kemendikbud nih kita dapat akun belajar ya, ini luar biasa banget akun belajar. Dan saya membuat akun Quizzes yang baru dengan menggunakan akun belajar. Kenapa? Karena saya ingin mengintegrasikan akun Quizzes saya ini ke classroom siswa saya di sekolah. Sehingga saya menggunakan dua akun. Dan ternyata saya cek akun saya yang lama, soal-soal yang saya bikin di akun yang lama itu tidak hilang Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Misalnya sudah punya banyak soal, kemudian disimpan di akunnya, insya Allah masih aman. Dan biasanya pasti akan ada yang pakai loh. Biasanya ada banyak beberapa orang yang mungkin menggunakan salin edit soal-soal dari yang sudah dibuat sama Pak Ahmad Safi'i. Yang penting akunnya tidak berubah ya Pak Ahmad Safi'i ya. Seperti itu. Iya. Oke ya teman-teman, yang masih punya pertanyaan ini langsung saya arahkan join di komunitas Quizzes Indonesia ya, nanti di situ ada Bu Ayu, ada Bu Hermi, ada Pak Alam, ada banyak lagi teman-teman Quizzes Super Trainer yang akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ayo langsung masuk ke sini ya Bapak Ibu, Facebook, cari grupnya Quizzes Indonesia. Nah sekarang kita mau main-main lagi nih, main-main lagi, bentar, linknya tadi di Oke, sudah saya kasih di private chat juga Mas. Nah, oke, Bapak Ibu ada satu games lagi dari Ibu Hermi dan Ibu Ayu. Nah, oke, ini siapa yang mau sharing screen? Ini. Saya sudah. Bu Hermi. Oke. Sudah. Ya, udah. Oke, udah 6, 7. Ayo, bergabung. Seru. Ini seru-seruan nih. Oke, udah 13, 14, 15. Oke, namanya rata-rata saya kenal ya. Saya merasa kejadian ini tuh adalah kejadian tadi pagi gitu. Oh, kisah ya ternyata. Oke, sudah 29. Oke, yang lain silakan kuisisnya. Oke, 35 kita start ya. Oke, start. Oke, yang lain nanti bisa sambil join ya. Kita lihat seberapa serunya Bapak Ibu ini lawan muridnya nih. Kita pakai fitur Quizzes yang draw. Ya, coba. Garis deh ya. Garis deh, kita ya. Lihat apakah Bapak Ibu bisa. Oke. Kita lihat tampilannya. Di gambar ya. Iya, kita lihat nih. Ini tampilan kita Bapak Ibu. Oke. Yang dilingkari bukan B-nya ya, Mas Bagus, tapi jalannya. Nah, betul, Feby pintar. Siapa ini? Itu karena murid saya langsung panggil nama. Oke. Nah, si Feby ini pintar nih, luar biasa deh. Nah, ini jawabannya Feby nih, good job. Siapa lagi ya? Nah, ini Anina Nino. Oke. Ini Anina Nino nggak mau terlihat sepertinya ya. Oke, good job. Luar biasa. Mas Ardi ketawa. Nggak ada coret-coret, Bu Hermi. Oke, time's up. Waktunya.
ada yang kesel kayaknya ya. Ya ketemu jawabannya. Ada yang emosi kayaknya malam ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini seru-seruan aja nih. Coba tebak nama kota lewat emoji. Kok belum ada sih? Ini budal. Kota buah katanya Nelly. Nah, dia benar. Yeay, Malang. Hadew. Ada yang jawab Hadew. Iya betul, jawabannya Malang. Karena emotikon yang pertama adalah M, ambil dari mangga. Terus A-nya apel. Lalu L-nya labu. Iya, apel lagi. Terus ada nanas. Dan yang terakhir ada gurita. Oke, good job. Hebat nih, Mbak Diah nih. Next ya, ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini gampang nih. Wah. Ayo, yang mirip yang mana? A, B, atau C? Mas Ardi boleh ikut jawab ya. Kayaknya takut salah. Time's up. Banyak yang takut salah ya kayaknya. Oke, apakah mampu mendebak? Oke, posisi pertama, Ibu ini atau Bapak? Iya, betul jawabannya adalah yang C. 44 menjawab benar. Next, coba sekarang tandain. Boleh dilingkari, boleh digaris. Cari kata kulit. Ya, oke. Kita lihat jawaban dari Mbak Raihanum Azura. Oh, oke. Good job, Mbak Raihanum. Oke, yang lain? Oke, kayaknya sama ya semuanya ya di situ ya. Ini Edwin Waliyudin juga benar. Oke, iya sih. Nemunya kayaknya satu aja nih ya. Mas Ardi menemukan yang lain mungkin? Atau Bu Rahayu menemukan? Oke, luar biasa. Tangan, Beb. Oke, good job. Keren sih semuanya. Menyimak ya. Oke, good job. Kita next ya. Luar biasa nih. Oke, sekarang kulit itu pertanyaan yang keempat. Kita lanjut deh pertanyaan yang kelima. Ding ding. Coba kalian sebutkan kata apa selain cookies ya pastinya. Kamis, Feby, good job, kumis, kudis. Kukus. Selain kukis dong ya. Ada kikis, ada kakus. Ada kubus. Oke, good job. Oke, time's up. Luar biasa. Saya nggak kepikiran ada kudis sih, luar biasa ya. Good job. Ada kupas, kapas. Oke, ini bagus nih. Berarti pembendaharan katanya banyak. Luar biasa. Nah, sekarang kita cek and recheck seberapa sering. Oh, nomor berapa dulu nih yang terletak paling bawah. Ayo, diperhatikan. Yang mana? Perbendaharaan yang bagus berarti satu, guru dua, bahasa tiga, Indonesia empat. Juga bagus. Wah. Luar biasa sih kalau itu. Tepuk tangan dulu dong buat guru-guru Indonesia nih, luar biasa. Oke, kita lihat klasemennya nomor berapa kan? Ini Astor ya, semoga nggak ada yang ngiler malam-malam begini. Oke, sepertinya masih ya. Bu Matina memimpin, ada 6. Jawabannya 6. 28 orang menjawab benar. Oke, gak masalah. Kita next ke pertanyaan yang ketujuh nih. Siap-siap. Pertanyaannya adalah, tandailah nama jajanan pasar pada tabel berikut. Nah, gambar lagi nih. Mari kita lihat ya. Kalian menemukan apa saja di dalamnya. Coba digambar atau digaris. Oke, ada yang ketemu pukis, cucur, wajik. Oke, Bu Ayu pernah makan misro? Tahu misro enggak? Kayaknya kalau enggak tahu. Jawa sana sering banget. Enggak tahu ya. Taunya pukis ya, sama lemper ya. Iya. Oke, good job. Kita next ya. Pertanyaan selanjutnya ya, luar biasa nih, hebat-hebat.
ahli jajanan kayaknya nih, nongkrongnya di pasar kayaknya. Oke, pertanyaan yang ke-8. Nah, ini mudah nih. Sama-sama cari jalan nih. Wah, ternyata langsung jawabnya banyak nih. Oke. Seru banget. Iya. Oke. 4, 3, 2, 1. Tepat. Time's up. Oke, jadi Bapak Ibu juga kita bisa setting waktunya ya. Mau 30 detik, 20 detik, asal jangan 1 jam aja. Nggak ada pilihannya kalau 1 jam soalnya ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan 9 dari 10. Ayo, 2 pertanyaan lagi. Nah, sekarang coba kita cari kata lagi ya. Oke, benar. Kuku, ungu, tahu, buku, sapu, laku, paku, kutu. Oke, ada yang bilang bisu. Oke, sip. Ini benar-benar ya, memang terselubung karena sebenarnya pematerinya adalah guru bahasa Indonesia. Kita mau ngecek nih pelajar Indonesia pembendaharaannya sebanyak apa. Next, pertanyaan terakhir. Nah, spesial Mas Ardi harus jawab secara lisan. Apa nih jawabannya? Oh no, oh no. Ayo loh. Ya, apa jawabannya? Oke, okay, jawab Mas Ardi, A, B atau C? Berapa? Aduh, galau nih. Galau dia. Iya. Hanya 6 yang jawab benar. Gimana sih? Pasti enggak anu ya, enggak ngemet ya. Kalau misalnya tanggal 28 itu kan di tiap bulan ada. Jadi jawabannya 12 bulan ya. Enggak di Februari aja. Oke. Kita bisa akhiri kuisnya. Kita bisa lihat peringkatnya setelah ini, nanti setelah ada peringkatnya di tampilan Bapak Ibu atau mungkin sekarang siswa nanti bisa lihat previewnya nih. Dalam arti kalau misalnya ternyata ini mau dijadikan latihan, misalnya ulangan gitu ya, terus nanti remedial sebelum belajar, nah ini tuh bisa dipakai. Jadi ketika selesai ngasih latihan, di bawahnya akan ada terlihat skornya benar berapa, salah berapa, nanti di bawahnya akan terlihat review. Kalaupun ternyata soal yang tadi dijawab salah, ada jawaban benarnya. Jadi pas banget quizzes buat belajar mandiri, karena ada kunci jawabannya, jadi happy deh semuanya. Sekian, terima kasih semuanya. Oke, mantap. Oke. Iya. Asik ya Bapak Ibu, sesi kita malam hari ini ya, sampai kita overtime. Ya, oke, Bapak Ibu yang pengin saya ingatkan lagi, Bapak Ibu yang pengin mau mendalami lagi tentang kuisis, Revo sudah punya banyak sesi tentang kuisis, langsung aja cari di playlist Kuisis Indonesia seri Kuisis interaktif, pembelajaran interaktif dengan kuisis. Ada banyak sesi yang tentang sudah mendalami tentang kuisis. Dan kalau ingin langsung tanya-tanya tentang kuisis, langsung join aja di grup Facebook Kuisis Indonesia. Nah, besok saya ngajak lagi Bapak Ibu, kita masih punya sesi di sore hari. Kita akan merancang RPP interaktif dengan HyperDoc bersama Ibu Dian Susanti, guru dan duta rumah belajar SMPN 8 Mataram. Dan malam harinya kita ada sesi kelas kok bisa lagi bersama Kak Alvin Renaldi. Kita akan belajar bareng rahasia membuat thumbnail video. Nah, pukul 18.45 sesi malam harinya. Nah, ini yang sudah juga ditunggu. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir langsung di bit.ly/absenwebinar. Bapak Ibu bisa mendapatkan nanti sertifikat partisipasi untuk 30 jam webinar periode 17 Januari sampai 30 Juni 2022. Caranya silakan mengisi minimal 30 sesi dan daftar hadirnya ini nanti hanya dibuka selama 12 jam setelah sesi live webinar. Nanti setelah periodenya berakhir, sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi pastikan nama dan emailnya benar Bapak Ibu, jangan sampai typo. Kasihan nanti kalau cuma kurang titik, kurang huruf, kurang angka gitu. Nah, modul yang sudah lewat Bapak Ibu bisa dilihat lagi di channel YouTube Revo Indonesia. Jangan lupa untuk selalu di like, share, dan subscribe biar kami bisa selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Nah, dan Bapak Ibu bisa juga join di komunitas kami di grup Pendidik Abad 21 atau grup belajar di mana saja kalau Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran belajar.id. Dan sesi malam hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Google for Education, Revo, dan juga Google Educator Group Indonesia. Demikian Bapak Ibu sesi kita sore hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan semangatnya. Saya Ardi. Saya Harmi. Dan juga. Dan saya Bu Ayu, Bu. Sampai jumpa Ibu-ibu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardi.